Artis Nikita Mirzani batal ditahan kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik pengusaha Dito Mahendra. Padahal sebelumnya, sang artis telah menyandang status tersangka hingga dijemput paksa oleh pihak berwajib. Namun kini, Nikita Mirzani dibebaskan oleh Polresta Serang Kota dengan alasan memiliki anak di bawah umur dan menjadi tulang punggung keluarga. Mengetahui hal itu, Indra Tarigan yang merupakan seteru Nikita Mirzani merasa tak terima. Begitu pula beberapa kuasa hukum lainnya yang tak setuju dengan pembebasan terhadap Nikita Mirzani. Hal itu disampaikan Indra Tarigan saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 25 Juli 2022 lalu. Tidak hanya itu, Indra Tarigan turut mempertanyakan kebijakan penyidik yang telah mengubah status hukum Nikita dari tersangka menjadi saksi. Rupanya, status tersebut atas laporan Indra Tarigan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Andi Amiruddin yang juga rekan seprofesi Indra Tarigan ikut menanggapi terkait pembebasan Nikita Mirzani itu. Ia bahkan mengaitkan kasus Nikita Mirzani dengan kasus yang pernah menimpa mendiang Vanessa Angel. Diketahui, Vanessa Angel divonis hukuman 3 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kepemilikan psikotropika jenis Xanax. Vanessa Angel pun harus rela merekam di penjara walaupun usia sang putra saat itu masih 4 bulan. Lebih lanjut, Andi menuturkan bahwa para pengacara sangat tidak menginginkan terjadinya ketimpangan hukum di kalangan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!